Apaan sih? Ih, kamu lagian lemes ngapain kan abis gajian? Ya, ini kecapean sih. Kemarin weekend abis jalan-jalan gitu, vacation keluar kota. Ih, liburan gak ngajak-ngajak? Males banget, rempong bawa mama. Jangan gitu, Bi. Nih ya, biar kamu semangat, mending kita nonton video perakhiran cuacanya yang gimana maunya. Yuk. Ada-ada aja, Kaldi. Memang hari Senin itu lebih berat tantangannya untuk mulai aktivitas. Karena masih banyak kan yang belum move on dari suasana keliburannya. Kalau aku sih, biasanya inget-inget tuh tagihan yang numpuk itu. Jadi mau gak mau harus semangat kerjanya. Sobat Bina Warga, tetap semangat ya kerjanya. Nah, sebelum memulai aktivitas, mari kita pantau perakiraan cuaca yang terdampak pada jalan nasional yang telah dirangkum oleh tim Bina Warga. Langsung aja kita cek. Informasi perakiraan cuaca yang terdampak pada jalan nasional terdapat 27 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 7 ruas berstatus siaga 1. Dan, informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 2 ruas berstatus siaga 1. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat kalian dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kamu kenapa nih? Prediksinya penghujan loh.